Ayo, kita. Assalamualaikum Ibu. Melaksanakan bakti sosial pembagian sembako kepada warga yang kurang mampu. Dalam hal ini Ibu terpilih oleh kami sebagai warga yang berhak menerima. Perlu diketahui bahwa kami membagikan sembako ini kami tidak memilih suku, agama atau ras ya. Kami turun ke kampung, ada warga yang kurang mampu langsung kita kasihkan bantuan. Apakah Ibu berkenan menerima bantuan dari kami? Bukan lagi sama kanan Pak. Oke, silakan Ibu. Ya, amin. Ini terima kasih kepada panitia semua ya, bukan hanya Pak. Ayo. Ini salah kau, Pak. Oke. Baik pemirsa, beginilah kondisi pembagian sembako yang dilakukan oleh panitia Imlek dan Cap Gome Kecamatan Pemangkat. Ada beberapa warga yang tidak mampu mendapatkan bantuan sembako ini dan pihak panitia Imlek dan Cap Gome tidak memilah baik itu agama, suku dan ras. Dan bagi yang mendapatkan bantuan ini merupakan warga yang dinilai tidak mampu oleh pihak panitia. Mari kita ikuti perjalanan pembagian sembako yang dilakukan oleh panitia Imlek dan Cap Gome Kecamatan Pemangkat. Dari pengurus Bihara Diri Dharma Bumi Raya sekaligus kami panitia Cap Gome Pemangkat. Para kesempatan beras satu karung, Indomie satu sak, dan juga ada minyak goreng 1 kilo, gula pasir 1 kilo, susu 2 kaleng, kue keranjang 1 kilo, dan juga ada garam 2 bungkus. Kami melaksanakan bakti sosial ini, kami tidak memandang suku, agama, dan ras ya. Kami turun ke kampung manapun juga, ada ketemu warga, baik itu dari suku apapun, yang penting kami menilai kurang mampu, kami langsung memberikan bantuan ya. Yeah. Mari Ibu, kasihkan udah ya. Mari Ibu, kita dokumentasi dulu. 1, 2, 3. No. Sip. Kepada warga yang kurang mampu, apakah Dewan bersedia menerima sembako dari kami? Hah? Oke, okay, sip. 3. Senyum. Bang. Wah, medan berat. Wah, kan. Ada bimoli, ada susu, ada kue keranjang, dan ada garam. Nah, kami melaksanakan pembagian sembako ini, kami tidak melihat, memilih ras, suku, agama. Yang penting kami turun ke kampung, ada ketemu warga yang kurang mampu, yang kami nilai, kami langsung kasihkan. Nah, dalam hal ini, Ibu terpilih sebagai warga yang berhak menerima sembako dari kami. Berkenan menerima, senang? Alhamdulillah. Ayo Ibu silakan. Ya, Ibu berdiri depan sini ya. Foto sebentar. Iya. Oke. 2 3. Oke, sip. 1 2 Belum. Pagi kita semua. Perkenalkan kami dari pengurus Vihara Tridharma Bumi Raya Pekong Pemangkat sekaligus panitia Cap Gome 2020 Pemangkat melaksanakan bakti sosial dalam perayaan Imlek dan Cap Gome ini. Kami melaksanakan bakti sosial pembagian sembako kepada warga yang kurang mampu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini di dusun Perum Penjajar ini terpilih sebagai warga yang berhak menerima sembako dari kami. Adapun satu paket sembako terdiri dari satu karung beras, satu dus indomie, dua kaleng susu, satu kilo gula, dua bungkus garam, dan juga satu bungkus minyak goreng, dan juga satu kilo kue keranjang. Ya, kami melaksanakan baksos, pembagian baksos kepada warga masyarakat. Kami tidak memandang suku, agama, ras, ataupun kelompok tertentu. Di mana kami datang suatu kampung, ada ketemu warga yang kurang mampu, baik itu Tionghoa, Melayu, Dayak, Bugis, Batak, apapun itu, kami langsung memberikan sembako kepada warga yang berhak menerima.
Jadi saya tanya, apakah bapak-bapak ibu-ibu berkenan menerima pembagian sembako dari kami? Senang ibu? Alhamdulillah. Ya. Oke, okay, satu, dua, tiga. Mari kita segenap warga Pemangkat bahu-membahu memajukan kota.